Halo para pencinta bola, kembali lagi bersama channel Jadwal Bola. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya. Kali ini, Mimin akan bagikan hasil pertandingan, top score, beserta klasemen sementara La Liga musim 2022-2023, pekan kedua. Hari Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Laga pertama, Espanyol harus menerima kekalahan, usai bertanding dengan tim tamu Rayo Vallecano, dengan skor akhir 0-2. Laga kedua, Sevilla FC harus puas bermain imbang satu sama, dengan Real Valladolid. Laga ketiga, Osasuna berhasil menang sempurna, dengan skor akhir 2-0, atas tim tamu, Cadiz. Di hari Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Laga keempat, Mallorca mengalami kekalahan dari tim tamu, Real Betis, dengan skor akhir 2-1. Laga kelima, Celta de Vigo harus mengakui kehebatan tim Real Madrid, usai dikalahkan dengan skor akhir 1-4. Laga keenam, Athletic berhasil mengalahkan Valencia dengan skor tipis 1-0. Di hari Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Laga ketujuh, Atletico Madrid harus menerima kekalahan 0-2 dari tim Villarreal. Laga ke-8, Real Sociedad mengalami kekalahan usai bertanding dengan tim Barcelona, dengan skor 1-4. Laga ke-9, Elche harus puas bermain imbang satu sama, dengan tim tamu, UD Almeria. Hasil laga penutup La Liga pekan kedua musim ini, Girona berhasil memperoleh kemenangan atas tim tamu Getafe, dengan skor 3-1. Inilah 5 top skor sementara La Liga musim 2022-2023, pekan kedua. Posisi pertama, ada Borja Iglesias, dari klub Real Betis, dengan 3 gol. Posisi kedua, ada Robert Lewandowski, dari klub Barcelona, dengan 2 gol. Posisi ketiga, ada Alvaro Morata, dari klub Atletico Madrid, dengan 2 gol. Posisi keempat, ada Iago Aspas, dari klub Celta de Vigo, dengan 2 gol. Dan posisi kelima, ada Jimmy Avila, dari klub CA Osasuna, dengan 2 gol. Daftar klasemen sementara La Liga musim 2022-2023. Posisi pertama, ada klub Villarreal, dengan 5 gol, dan 6 poin. Posisi kedua, ada klub Real Madrid, dengan 4 gol, dan 6 poin. Dan di posisi ketiga, ada klub Real Betis, dengan 4 gol, dan 6 poin. Itulah hasil pertandingan, top skor, dan klasemen La Liga pekan kedua, musim ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini.